Cukup menarik bukan bahwa binatang angsa dia bisa memilih jodohnya bukan menang atau kalah tapi cara bertengkarnya. Artinya dia memilih yang karakternya baik. Wow. Kalau binatang saja memilih jodoh yang karakternya baik. Kenapa kita manusia pilih yang kaya, yang keren? Ya boleh juga gitu ya, kok duit penting juga. Tapi seharusnya kita juga memilih, bukan hanya soal jodoh, tapi kongsi teman, partner adalah berdasarkan karakter. Dan kalau Anda sebagai pihak yang mau dipilih, maka kembangkanlah karakter Anda. Bukan hanya hasil atau kemenangan itu penting, tapi terlebih adalah proses itu yang lebih penting. Bahkan sebenarnya, yang namanya sukses itu bukan hasil, tapi bagaimana proses kita menjalani hidup ini dengan benar. Itulah sukses yang sebenarnya.